Jadi kali ini kita lagi camping di Bogor di HJ Pelen. Panorama, panorama HJ Pelen. Panorama Venus. Panorama Venus ya? Mm-mm. Tapi kok itunya HJ Pelen sih maps-nya? Singkatannya mungkin. Oh. Masih di daerah Cijeruk kayaknya. Di background-nya tuh Halimun Salak. Mm-mm. Kita tadi berangkat pagi sih. Tapi sampai sini siang bolong dan panas. Tapi di tumbennya sini, macet ya? Ya bukan tumben macet ya, emang macet sono mah. Emang ada Cibinong gak macet? Enggak, tapi biasanya Sabtu waktu itu kita pernah jalan juga gak semacet ini deh. Kayaknya lagi banyak hajatan. Jadinya macet. Ini kita mau ngegrill nih. Grill ayam, tadi udah masak. Apa? Niatnya mau ayam goreng tapi jadinya sop. Baru jadi bapak-bapak anak satu udah lupaan. Lupaan. Besok kesini bawa anak lah. Ini luas nih tempatnya, makanya enak nih kalau misal buat enak tempat. Buat sepeda-sepedahan. Yang bawa... bikin enak tuh dia tuh kayak berjarak gitu loh, kalau misal sama yang tempatnya kayak lain. Ini jauh-jauhan ya. Gak deket-deketan, tapi tetap aja dangdutan. Yang paling dihindarin sih itu tuh kalau tiba-tiba everywhere tempatnya sih, iya sih, maksudnya kalau misalnya kadang kalau dipikir-pikir iya sih benar untuk menghilangkan rasa penat. Tapi cuman kan malah mengganggu. Tapi ya benar, makanya gue bilang esensi camping itu kan cenderung ingin mencari ketenangan. Iya, orang camping tuh pengen nyari ketenangan, pengen nyari suasana alam, malah kalau lu bawa-bawa musik box, ya sebenarnya kalau misal didengerin buat sendiri sih, buat di lingkungan tenda lu aja nggak apa-apa. Asal jangan mengganggu orang atau tenda lain, sama ngobrol, ketawa-ketawa gitu, kenceng menurut gue. Ya bebas sih ya, cuma namanya di tempat umum, kalau pengen yang sepi ya di ya, hutan aja, sih, jangan di tempat balik kebingung. Lagi ke orangnya. Lagi dong, amin. Tipis-tipis aja biar gak terlalu cepet. Lo ngapain kasih ke gue? Sampai lo minta, ntar gue salah lagi. Ntar kita nyari bambanya. Tadi udah gue potongin ayam kecil-kecil, ayam goreng. Jadi tadi kita ayam. Enggak, sop ayam, enggak, dikasih kuah. Sop ayam, bajingan. Tapi enak gak? Enak sih. Laper lu. Jadi makannya dikit gua. Ini ntar kita ngegrill. Kita bakar-bakar ayam. Jadi enaknya kalau misal kesini tuh Alfamart deket sebelum kita naik. Terus ada frozen food ada. Jadi ketika lu mau kesini gak usah bawa logistik dari rumah. Jadi lu sekalian jalan, lu sekalian beli. Jadi dari rumah jadi masih seger. Kosongan ya. Iya. Tadi kayak kita beli es batu, beli ayam masih segar, sampai sini masih beku. Jadi kan enak. Sampai sini tapi tuh buat, masih segar. Buat tanjakannya lumayan juga ya. Naiknya. Lumayan, dan kalau misal lu kesini naik mobil tuh ada sempit jalannya. Iya. Ngerinya kalau papasan aja udah tuh amsyong. Harus ngalah-ngalahan. Soalnya itu ini misal jalan sengepres ya. Ini pinggir-pinggir tuh dalam tau. Iya. Maksudnya kalau misal lu turun dari cor-coran, ya kalau misal mobil lu city car ya susah. Ya paling bentar jadi bom-bom car. Bom-bom kan mau buat tabrak-tabrakan. Iya, makanya kemarin mentok jadi bom-bom kan. Kita di sini mau bahas mengenai apa nih? Camping ground atau atau obrolan di tongkrongan nih. Gue mau nanya sama lu dah. Menurut lu suatu circle di suatu tongkrongan tuh penting enggak sih? Circle-circlean gitu. Circle-circlean. Balik plus lagi minusnya ke apaan kayak gitu. Balik lagi ke menurut gue sih balik lagi ke individunya masing-masing ya. Butuh circle apa enggak gitu loh. Kadang ada yang ngerasa oh ini gue gak butuh circle, gue gabung aja. Tapi secara gak langsung kan nyemplung juga tuh. Akhirnya jadi satu grup baru, pertemanan baru yang nongkrong di situ terus, atau gak sering ketemu terus sama orang-orang itu aja yang sifatnya kan sering ketemu ya. Akhirnya jadi rutinitas yang sering gitu loh. Dibilang penting ya balik lagi dari kebutuhan sih kok. Kalau penting buat gue jadi relasi ya. Kan kita gak pernah tahu tuh di satu circle tuh ada bisnis atau apalah yang sekiranya bisa saling sharing. Tapi gak enaknya circle tuh ketika ada orang lain yang mau masuk, dan ketika kita udah gak masuk di circle yang mereka tuh jadi kesannya kayak kayak orang asing jadinya. Walaupun dulu tuh lu pernah sedekat apa sih sama orang itu atau sama circle itu, terus lu udah jarang nongkrong nih sama mereka, kan otomatis lu jadi dianaktirikan. Ibaratnya walaupun lu di situ juga nggak terlalu ngaruh,
ini dong, lagi dong. Panas juga nih. Kalau gue sih ngambil positifnya, circle di tongkrongan tuh kalau misal buat ini sih, buat relasi sih. Relasi, pertemanan. Itu kalau positifnya lo ya. Iya, bukan lu influencer lo. Lu apa lu timbal baliknya di circle ini kagak ada timbal baliknya. Nah, itu kalau udah ke circle-circle yang kayak gitu tuh yang gue kadang suka malas kalau misal kita niatnya nyari temen nih. Ya udah, temen nongkrong aja, enggak usah lu itunya di tongkrongan itu fungsinya buat apa? Terus timbal baliknya buat lu apa? Itu mah bukan circle, itu mah buat nguntungin lu aja lah kayak gitu mah. Makanya kadang ya mungkin udah lu kalau udah masuk ke circle-circle kayak gitu mending ya udahlah cukup. Oh ya udah gitu. Itu aja. Ya berarti lu sudah tidak kompeten lagi di circle itu. Atau lu kalau misal di suatu circle tuh lu diajak tapi kayak diajak tapi kayak enggak diajak. Kayak misal terakhir-terakhiran baru diajak. Atau ketika ada mau kemana tuh second choice. Ya udah kalau misal lu kagak diajak atau diajaknya terakhiran mending enggak usah. Biasanya mereka kalau lu diajak ada perlunya ada untungnya baru diajak, kalau enggak ya udah enggak usah ikut. Itu soal per circle-circlean. Tapi gue senangnya di circle-circle kalau misal circle positif tuh bisa jadi ketemu banyak karakter yang sama. Oh ya, terus sama pengalaman terus kita sharing, gue bisa kayak gini, lu ada bakat gini bisa dikembangin bareng. Banyak gitu. Banyak insight yang bisa digali kan. Ini mikir nyala nggak sih? Mati. Punya gue nyala. Nyala. Ya lu baterainya habis berarti. Dan ini juga kedengeran kok. Potong taruh sini aja. Banyak belajarnya yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi gue, persepsi gue kadang bisa salah gitu. Tapi di luar dari itu, yang paling penting gue belajar adalah gue belajar mengontrol ekspektasi gue sih. Ya, yang penting ekspektasinya jangan kejauhan dan jangan ketinggian. Kalau ya kita juga perlu ekspektasi, kan berujungnya kan ambisi yang bikin kita semangat, yang arahnya tuh hal-hal baik buat kita kan. Tapi kadang kita tuh suka tenggelam aja gitu sama ambisinya, sama ekspektasinya, tanpa ngontrol rasa sakitnya gitu. Nanti kalau kejadian kayak gini itu yang belum dipersiapin gitu loh. Sampai akhirnya belajar kalau lo punya teman banyak, ekspektasi yang paling lo untungkan di dalam diri lo dari mereka tuh apa. Terus juga lo nyiapin kalau sewaktu-waktu mereka bakalan hilang atau mungkin lo yang menghilang gitu. Kalau gue sih lebih mending kalau misal itu circle udah larinya ke negatif tuh dalam hal kayak lu di suatu tongkrongan tuh cuma jadi bahan apa candaan atau ketika lu mencandain dianya marah atau apa dari kan jadi keset. Iyalah gitu. Atau dia lebih rasis atau gimana, apalagi rasis ke suku, itu udah lu mending udah deh ngindar. Ya awalnya sih emang asik ya buat candaan, buat seru-seruan, tapi lebih kalau semakin kita respon, semakin kita apa tanggepin kok malah jadi makin mena-mena dianya, ya udah mending cabut aja, nggak usah di situ. Walaupun tiba-tiba itu masih menguntungkan buat lu. Tiba-tiba lu bahas circle, emang lu pernah ngalamin case apa di satu circle baru? Kagak, gue bahas kayak gitu soalnya relate sama kehidupan di tongkrongan anak-anak. Bukan anak-anak gue ya, maksudnya dan banyak yang cerita yang ya kan kita gitu. Kan ketemu orang nggak satu dua, mesti kan bahasannya kayak gitu, termasuk di circle kayak lu main bukan di motor ya, di apa kayak komunitas mobil atau komunitas motor atau komunitas apa aja, pasti kan ada dia main circle-circlean, walaupun itu di satu grup, terus tiba-tiba ada grup lagi yang nggak ada lu, nggak cuma di tongkrongan, di kantor juga ada, kantor gue juga ada tuh circle-circlean, ketika pada makan-makan yang diajak cuma satu dua orang doang di satu ruangan, walaupun itu misal satu divisi ya ada kayak gitu, umum hal yang umum lah, nggak cuma di circle sih Wak. Maksudnya kayak di berbagai hal juga kayak belajar buat untuk apa kontrol kebaikan. Iya, kayak maksud kenapa gue bilang kontrol kebaikan gitu ya, kadang ada orang yang
ekspektasinya ketika gue berbuat baik gue akan dibalas baik gitu ya. Iya. Karena ada yang gitu tuh. Serasa rasa kecewa kok gue nggak dapet hal baik yang gue lakuin ke kalian sih gitu. Nggak dapet timbal balik. Nah kan yang kadang yang salah kan kayak gitu. Iya. Meskipun dia bilang enggak kok nggak apa-apa, tapi kan sebenarnya di hatinya belum tentu kayak gitu kan. Yang mesti dikontrol tuh porsinya tuh kayak gitu tuh. Sebenarnya itu satu circle, itu satu apa? Satu apa lupa? Kalau lupa nggak inget kan ya? Hah? Kalau lupa kan nggak inget ya? Kalau lupa itu ayam udah jadi apa tuh, nggak tahu kan? Jadi di grill nggak? Udah bapak-bapak kalau diajak ngobrol begitu mental-mental. Dan ini nih kadang kalau misal banyak yang nge-DM gue, bang ikutan dong bang. Sebenarnya sih gue kalau mau ikutan ya udah ikutan aja, nggak usah harus. Ini cuma gue jadwalnya kagak mesti, kalau misal mau camping-camping itu suka kagak diagendain gitu loh. Oh iya, bergantung kosong lu kapan kan. Iya. Apalagi lu sekarang udah punya anak ya. Makanya kayak hari ini aja kita camping kan tadinya mau nggak jadi. Iya, gue kan izin bukan sama istri lo, sama anak lu ya. Konyol lu tolol, izin sama bocah. Makanya banyak alat yang ketinggalan, gue jadi bete tadi tuh. Makanya ya nggak tahu dah, ini kayak gitu. Sebenarnya kalau misal mau camping, hayu-hayu aja, asal kalian juga lu pada punya gear masing-masing buat lu sendiri gitu loh. Jangan bang gue ajakin dong bang, tapi ketika gue ajakin lu kagak punya apa-apa, maksudnya gak punya apa-apa tuh seenggaknya lu tuh tidur udah kagak bingung lu mau tidur gimana. Seenggaknya lu punya tenda atau punya buat diri lu sendirilah, baru kita camping bareng di sini. Soalnya kebanyakan yang ngajak minta diajakin tuh dia kagak punya gear apa-apa, yang menurut gue malah jadinya lu ntar ikut malah jadi ngebebanin gue gitu loh. Terus gue jadi kayak nyiapin buat lu, terus gue jadi kayak ngasih ini buat lu. Seenggaknya kalau misal mau ikut ya udah yuk ikut, lu pada punya gear masing-masing, udah yuk camping bareng gitu. Jangan lu minta ajakin tapi lu bawa cuma numpang doang. Ikut doang bawa badan doang, itu gimana ceritanya? Iya gue ngerti sih maksud lu, masa iya kalau tiba-tiba ngikut bawa badan kita tega lu tidur di rumput. Iya, kan nah itu maksudnya gitu. Kalau gue mau tega-tegaan ya udah, lu ini tega aja.